وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya." Katakanlah, "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu." Ya أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami Muhammad menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, "Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan." Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ أحدا من العالمين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain." Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ.
Hai umatku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena kamu takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Mereka berkata, Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya. Qala rajulani minalladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.